Neng. Apa? Goyang apa copo-copo. Banyak banget, Neng. Ambil aja dipanen, sayang. Ya elah, Neng. Mantep banget, Bet. Bisa enggak? Tadi bisa, ini Neng. Teman-teman, ini aku nemu asparagus nih. Wih, mantep. Ini udah musimnya asparagus, Neng. Sebenarnya Tole nemu lagi tuh, teman-teman. Wih, mantep. Ya, gede banget, Tole. Ya Allah, nih. Ya ampun. Kulit asparagus, teman-teman. Ya, tapi ini agak keras ya, Le, ya? Bukan yang keras, enak. Eh, itu mah buat emaknya. Kalau muda gini tuh enak banget. Enak banget teh, plek gitu. Heeh, langsung tul. Ya Allah, lihat tuh. Wih, mantap. Asparagus paling telik dia mah. Mana Le? Kan? Kan? Nemu aja. Turun apa nih? Turunan bule apa turunan mana nih? Turun berok. Turun berok. Sana makan mabuk, Le. Gila lu, Le. Ini tuh beracun. Ya kan, jangan nanti mati lah ini. Kita yang tersangkanya ya, Neng, ya berdua. Ya ampun nih anak, main caplok aja. Warisan tanda tangan dulu. Yo, Le. Pulang, Le. Ya Allah, ini anak kayak anak kecil itu, Le. Jalan sambil nyemil. Ini buah olive, Le. Mana? Ini pohon olive kan? Oh iya. Tapi enggak ada buahnya ya? Pulang. Besok nyiapin anak-anak sekolah. Enak banget. Kalau yang belum matang banget, enak lagi tenan, Le. Seriusan. Jadi manis, crunchy, ya, segar. Oh, apalagi organik kan. Heeh. Itu ada kacang walnut tuh. Mana? Punya orang ah. Bisa enggak? Bisa. Ngapa enggak dipakai acaranya? Minta bantuan enggak sih? Oh, nyangkut. Enggak boleh kita pulang katanya, Le. Di sini saja temenin saya. Aduh. Kuat mengkilat nih saking panasnya tadi ya. Sampai hareudang atuh. Aduh, ribet aman nih anak dua. Si ayam. Ayam bule. Le, ayam bule, Le. Neng, ayam bule, Neng. Dipanggang. Hola, buena. Buena tarda. Pulang. Banyak banget, gendut-gendut lagi, Neng. Aduh, seger banget, iya. Ada pohon anggur liar nih. Coba lek. Ya Allah, Tole, Gusti nu Agung. Angeli, lihat. Yang bawah, Nek, deh. Banyak banget, Neng. Ambil aja dipanen, sayang. Ya elo. Ini bonus buat kalian temol-temol. Lihat. Tuh. Ya. Pinggir. Au, ini cucuknya. Kan ini kagak kelihatan. Neng, dari ini soalnya dari panas terus ini jadi kagak kelihatan. Lihat tuh. Ini anggurnya, Neng. Mantep banget, Bet. Bisa enggak? Tadi bisa, ini Neng. Noh. Tuh, sama daunnya sekalian. Kalau balik lagi masih ada, kita pletekin ya. Lo keranjang, lain kali mau kesini, Neng. Lo keranjang. Ntar kalau kita balik lagi, mau. Mantep. Nunggu gue, kalau bisa, kayak kesempatan ini kan mendadak. Iya. Soalnya kalau janjian kadang, ya Le, kemarin aja kita udah janji ya, Le. Tiba-tiba aja dah, pagi-pagi sakit banget. Mana, Neng? Enak? Ya Allah, kayak ini aja. Neng, makanya yang banyak dikumpulin biji langsung buh, gitu kayak pistol. Itu. Pluk. Ini tambah panas ya? Oh ya, heran. Ini masih sama. Luan tuh udah mulai ini kan? Udah mulai semriwing.
Udah siap-siap lagi, ngeluarin baju, dingin lagi lah. Ribet banget di sini mah hidup deh. Bajuku yang di atas tak taruh di atas. Waduh, makanya itu. Ribet banget. Ayo Neng, nanti ketinggalan lagi, hilang lagi. Enak banget apelnya, sumpah. Enak banget, Tole. Manis. Seger. Teman-teman, ini aku nemu asparagus nih. Mantep. Ini udah musimnya asparagus, Neng. Sebenarnya seharusnya sih nanti agak-agak dingin ya. Iya, tapi ini udah hujan. Udah ini ya, Neng ya. Ini lihat tuh. Lumayan loh, kan? Mantep, Le. Ayolah siap. Semoga banyak hujan. Pas musim semi sama musim gugur datang. Emang susah ya jiwa petualang melihat ini hijau, telik aja matanya. Manusia depan. Ya Allah. Jadi sambil pulang sambil panen asparagus, teman-teman tuh. Mantep kan? Nek, yuk kita cari lagi. Mana, Le? Nah, mana? Ini nyempil. Nyempil. Ini lagi nih tuh. Mana yang nyempil? Pada enggak puas mereka. Iya, ya Allah. Enggak bisa ngelihat apa yang dipetik juga. Digabers aja ya, digabers ya Allah. Itu masih muda, Teh. Ini tar. Aduh. Wih, ini mah baru nih. Matamu geraroh. Iya, tapi di bawah banget sih, Le. Tomol. Nih. Tibuliran. Ya, iya telik ya si Tole. Lihat tuh, mantep kan. Ada mobil lagi, banyak banget mobil deh. Oh iya Le, ya Allah. Mayan kan, nyampe rumah langsung bikin dadar telur. Ya Allah. Ini si Tole lebih telik daripada aku deh kalau asparagus. Kalau panen-panen jangan... Jangan tanya, udah juriknya ini mah kayak Yuyanti lagi. Panen. Lah iya. Ya kan, sambil pulang sambil menyelam sambil minum air cenah. Banyak itu kalau. Iya, tapi jauh kok sana kelihat dari. Nanti kapan-kapan lagi, heeh, Le. Nyari waktu dulu, hayuh lah. Tole nemu lagi tuh, teman-teman. Aku juga nemu nih, lihat tuh. Kecil-kecil tapi lumayan lah. Ini manis banget kalau di oseng, enak banget. Gurih banget dibikin. Mantap. Ini bojoku langsung ajojing ini. Enak banget, dia paling demen, Le. Ngapain, Neng? Mana, Le? Ya Allah. Iya benar tuh, Le. Ya Allah, Gusti. Ini juga, Le. Ya, gede banget tuh, Le. Ya Allah, nih. Ya ampun. Tapi ini agak keras ya, Le, ya? Bukan yang keras, enak. Itu mah. Aduh, iya. Mantep, Mayan, Neng. Mayan. Bekasi cikiwir, Le. Ya Allah. Ayo, Neng. Enggak ada lagi. Ya Allah, nih manenin buat emaknya nih. Manenin buat emaknya. Kalau muda gini tuh enak banget. Enak banget, Teh. Plek gitu. Langsung tul. Ya Allah, lihat tuh. Mantep ya. Kan. Ada lagi? Mobil lagi, banyak banget sih lewat kesini mobil. Ada apa kegerangan? Nih. Ya Allah, lihat tuh, teman-teman. Ya, kecil itu mah. Enggak apa-apa, lumayan. Kecil-kecil si cabai rawit, Le. Ini juga nih. Nih, panjang banget. Itu yang gede. Ya Allah, panjang banget, Le. Tuh di bawah satu, Le. Ini yang paling mahal. Bawah tuh. Kecil tapi. Noh, bawah. Kecil. Oh iya. Nyembul. Wih, ini mah asparagus mana, Le? Panjang gede. Kayak Arab. Aduh. Ini panjang banget tuh. Bengkok lagi ya, Le. Asparagus Arab katanya. Mana buat nitetan lagi. Aja. Gundal gandul. Kagak ada ininya tapi ada
asparagusnya lucu kan? Tuh dapat 2, 3 ini lumayan kan, satu nyampe sono udah penuh. Aduh, masih jalan pulang, enak banget nih. Ih enak-enaknya kalau di bawah ini gak ada matahari nih. Ya Allah Gusti, enak banget deh. Sejuk banget. Di slow motion lari-lari. Rembo. Itu ada tong merek tuh. Krek katanya Neng. Kriuk-kriuk, sudah itu mah kerupuk atau kriuk-kriuk mah. Bunyinya kriuk-kriuk. Bukan kriuk-kriuk. Nanti sampai rumah masih makan apa enggak? Kalau teteh mah paling makan apa gitu? Paling snack doang. Snack. Aduh, ribu. Itu lagi pengen makan lengs warna hijau. Makan apa? Rasa apa yang itu? Ini tolen nih paling telik ini. Sama asparagus paling telik dia mah. Mana le? Kan? Kan? Nemu aja. Ya Allah. Ya. Ya. Katanya ya. Ini menanggung atuh le. Aduh, saking semangatnya dia sampai gundul. Gundul. Apanya yang gundul? Neng, apa? Goyang pocok. Mana le? Tapi di situ takut kalau kejongor ke bawah kan nggak lucu. Ini mau blueberry le? Aku pengen nanam blueberry, pengen nanam sambus. Kalau blueberry mah toko-toko Cina biasanya suka ada, suka jual. Bibitnya? Iya bibitnya udah di pot, udah gede lagi. Aku kan beli satu juga tuh, udah berbuah blueberry, satu kali. Kan? Blueberry, Enggak ke toko-toko itu kamu tahu enggak toko tanamannya. Mending lu beli udah tanaman aja. Lo yang udah gede jangan biji-bijian, Le. Jadi kan kalau udah gede langsung bisa dipanen. Banyak juga ya. Iya. Ke sana lagi deh. Daripada biji-bijian lama. Sana, ayo kita ke yang satunya lebih dekat lagi. Gua enak banget angin ya Allah. Tapi dia agak pinggir. Ma bulung-bung jalan, Nak. Turun apa nih? Turunan bule apa turunan mana nih? Turun berok. Turun berok. Aduh. Mana? Oh iya. Siapa tahu masih ada nih. Ini buah apa sih? Apa? Yang itu bukan buah. Buah. Apa rose? Apa rose. Rose. Kembang rose. Bisa dibikin teh, bisa dibikin ini. Infused water. Jangan dimakan mabuk, Le. Gila lu, Le. Ini tuh beracun. Ya kan, jangan nanti mati lah ini. Kita yang tersangkanya ya Neng ya berdua. Ya ampun nih anak, main caplok aja. Kamu gak goler, kita berdua yang repot Neng. Iya, aduh. Aduh, payah si Tole. Lah iya. Warisan tanda tangan dulu. Gue wariskan kebunan segala isinya, Balenciaga gue, tas gue. Karena dari kerupan baru metang. Semuanya barang-barang kredit gue baru lo. Aduh, udah putus asa si Tole Neng. Nanti yakinnya bulan Oktober atau Spring itu kita jalan ke sini tuh, asparagus semua. Seriusan, Nek? Iya. Wih, mantep. Yaudah, yuk. Habis itu, nanti masak kebun lu. Iya, bener, Neng. Masak dadar telur gitu ya. Sambal. Lek, kamu beli kulkas aja di sana. Aku pengennya bikin itu nanti kan gitu loh. Hotpotan, Neng. Hotpotan. Nanti gue yang bawa bumbu hotpot yang lemak-lemaknya itu loh. Yang lemak-lemak cenah. Lemak babi maksudnya yang. Heeh. Aduh. Bukan yang lemak babi. Iya, tahu. Itu yang heeh, yang kayak tom yam. Dari tadi melorot kan. Nih. Kremes kali, Le, ya Allah. Liar, sabuk liar. Kok kamu enggak tertarik itu liar. Rempong emang anak dua tuh, aduh. Nanti kayak hotpot jadi nanti beli kosol lagi teh. Iya benar. Beli tikar lagi. Beli tikar yang tebel.
Kalau pas buat winter kita pikniknya di bawah pohon lemon. Soalnya pohon itu pasti rontok. Pohon tomat sekalian. Soalnya itu tadi pohonnya pasti rontok kalau winter. Iya emang. Iya lewat sini ah. Nanti seluar-seluar gitu. Nyampe rumah. Seru le. Makanya nanam sayur yang banyak kali. Petik langsung. Aku mau nanam brokoli, cauliflower. Aku mau beli biji-bijiannya lagi. Ijo-ijoan juga, sayur ijo-ijoan. Itu kalau aku tanamin brokoli dimakanin itu loh. Candat. Yang ini buah. Montok banget kan? Ini trio sableng lagi nunggu bis. Bus gengs. Sambil cuci mata, Neng. Ya, mana? Nah, ini yang mau perpisahan ya, Le ya. Sepi. Sepi ya. Di mana? Di sebelah sana. Oh iya sih, heeh. Ini kalian tinggal turun masukin kartu. Turun masukin kartu nyebrang kan, heeh, nyebrang. Jangan yang sebelah sini loh, yang sebelah sana ya. Iya, tahu, heeh, heeh, pias satu. Di mana ada emang? Apa, Neng? Bawah sini, turun ke bawah. Turun ke bawah. Kamu udah punya tiket belum? Udah, gua beli yang abono. Makasih banget ya, Le ya, untuk hari ini. Ih, backlight. Ada matahari. Oh iya, ada matahari. Hati-hati ya. Ya Allah. Ya Le ya. Dadah Le, dadah. Ketemu Rabu. Atensiun, atensiun. Ya Allah. Udah kayak kura-kura aja nih si Neng Gusti Nu Agung. Ujung-ujungnya patah gitu. Patah poco-poco. Nah, ada sampai san lagi, Neng. Dari cantik sampai cumut-cumut iya, kita. Iya, sampai lihat nih, sampai blusukan. Tapi berasa cepat waktunya ya kalau. Oh, Neng ya. Ya Allah. Kita tuh sampai di Madrid, guys. Turun-turun cenah keasikan kita. Ya Allah, maklum-maklum aja apa. Soalnya Tete kalau pas lagi ada waktu dia kan lagi ngedit biar. Itu ada pemeriksaan apaan? Nomor 9 sini, Neng. Mana ke bawah? Takut ketinggalan nih sampai di parit. Iya. Perpisahan dulu ya. Perpisahan dulu. Ketemu tanggal 16. Iya, jangan lupa cepet, loh. Cepet, ada Senin, Selasa. Jangan bawa banyak-banyak ya. Enggak, bawa puding aja. Awas ya, bawa banyak. Bawa puding ya. Oke. Hati-hati ya, Neng ya. Jangan. Aku hampir mau turun lagi sama dia. Puding banget kita berdua. Hati-hati, salam buat Dede Cinta ya. Iya, Neng. Dadah. Oh, ingat terus sama dia mah. Iya. Tante Mariko, Neng. Oh, yang rambutnya pendek ya, mah. Iya. Dulu yang gendut ya. Sekarang udah yang udah kayak kencingnya. Bukan, dia ingetnya yang ngasih hadiah. Seriusan, ingat yang hadiah yang itu tuh. Oh. Neng, dadah. Hati-hati ya. Bye. Oke, nih aku sudah sampai Katalunya, mau keluar ganti kereta biasa ya. Nah, ini aku sudah sampai Katalunya. Nah, suasananya sudah malam hari ini, Teh. Dan mau ganti kereta yang ke kampung aku. Suasana malam. Nah, di sini tuh habis ada biasa demo-demo ya. Oke, ini aku mau masuk ke kereta Ruby. Nah, ini aku sudah di kereta, teman-teman. Menuju ke rumah. Berat banget ini. Nah, teman-teman, aku salah naik kereta ya. Jadinya aku tadi untung belum ngelewat Sangkugat. Kalau udah ngelewat Sangkugat, aku bisa ini. Nah, ini keretaku datang. Nah, udah sampai Ruby, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Sekitar jam 8:30. Pulang nyampe malam. Ini nanti mau dijemput suami sih ya. Lihat suasana malam hari di Ruby. Langitnya aneh ya. Celok-celokan gitu. Celok-celokan. Ini ada berondong lagi nangkring. Tuh berondong nangkring di belakang, teman-teman. Gak ada yang nemenin lagi. Ya Allah. Biasalah ya kalau habis ngebolang atau habis dari rumah adekku atau rumah mama rempong lainnya pasti pulang malam. Nah, ini aku lagi nunggu si Akang ya.
di depan tukang kebab karena mau beli kebab ya untuk makan malam, karena gak ada waktu untuk masak, terlalu malam ya kalau masak, jadi nunggu si Akang di depan kebab. Nah sini Dede Cinta. Halo sayang. Siapa ini yang jemput mama? Kangen katanya, ditinggalin sebentar aja kangen. Kangen Cinta, iya. Kangen mama. Kangen mama. Mama sama Tante Iko. Tahu Tante Mariko? Tahu lah. Siapa mana? Yang Tante Mariko siapa coba? Hah? Katanya tahu, ingat. Yang mana? Yang ngasih kamu apa? Ken Tante Mariko. Keno. Nah, si Akang sudah selesai beli kebabnya. Hai sayang. Ready buy kebab? Tuh kan. Suamiku itu jalannya cepet tuh. Dede Cinta aja sampai ngibrit dipegangin. Makanya anak-anak mendingan jalan sendiri gitu. Tuh lihat sampai ngibrit Dede Cinta juga. Kasihan, soalnya di sini nggak bisa parking lama-lama ya, jadinya cepet-cepet. Sudah sampai rumah, udah ketemu anak-anak dan suami, jadi aku pamit undur diri. Nasi aja saya juga sisinya loh. Oke, sampai ketemu di next video, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Selalu ego. Hatur nuhun mengingatkan tentang lupa corona. Bye bye, adiose. Bye bye sayang. Bye bye. Bye bye. Love you. I love you. Sarang kek. Sarang kek.